Inilah 3 posisi tidur yang dilarang yang sudah subscribe semoga masuk surga. Pertama, posisi tidur tengkurap. Banyak orang-orang yang meninggal ketika tidur dalam posisi yang tengkurap. Banyak pula yang meninggal mendadak karena posisi tidur yang salah, yaitu dengan tengkurap. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan bahwa tidur dalam posisi tengkurap adalah posisi yang dibenci oleh beliau. Sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad Hasan Ligairihi. 2. Posisi tidur terlentang. Dalam posisi yang terlentang maka mulut kita akan terbuka, sebab rahang bahwa kita akan merenggang. Pernapasan dari mulut tentu saja kurang baik dan akan membuat tersedak. 3. Posisi tidur menyamping ke kiri juga tidak baik untuk kesehatan, sebab dapat mengganggu organ jantung dan paru-paru sebelah kanan yang ukurannya lebih besar akan tertekan. Itulah 3 posisi tidur yang dilarang dalam Islam. Like jika kalian suka video ini. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.